Pemirsa, masih tingginya tingkat penularan COVID-19, Forkopimda gencar melakukan razia prokes di sejumlah tempat keramaian. Masyarakat di Kabupaten Cianjur diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona yang keberadaannya hingga kini masih berpotensi menjangkit siapapun. Hingga saat ini, penularan COVID-19 di Kabupaten Cianjur terus bertambah. Forkopimda Kabupaten Cianjur terus melakukan upaya pencegahan penularan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kali ini razia dilakukan di tempat-tempat yang potensi keramaiannya masih tinggi seperti di pasar tradisional. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan testing dan tracking atau pelacakan COVID-19 sehingga menekan laju penularan virus tersebut. Menurut PLT Bupati Cianjur Herman Suherman, setelah meninjau ke lapangan mengatakan pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19. Diperkirakan pengunjung pasar sekitar 5% yang masih belum mengikuti protokol kesehatan, yakni masih ada warga yang tidak memakai masker. Untuk di pasar-pasar, saya mengapresiasi luar biasa bagus. Hanya tinggal 5% yang nggak pakai masker. Itu pun beliau bawa masker dan langsung dipakai. Dan saya mengharapkan hal ini agar tetap dijaga. Walaupun adaptasi kebiasaan baru selesai, ini tetap harus dijaga sampai dengan COVID ini selesai. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat dan terus meningkatkan kepada warga agar tidak mengabaikan protokol kesehatan serta mengurangi aktivitas sehari-hari dan menjauhi kerumunan. Heri Setiawan, Bandung TV.